Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dalam YouTube channel Mo on the Back Arabic Kelate, insya-Allah Mo akan menampilkan beberapa perkara yang bermanfaat untuk anda. Dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mo on the Back, Mo on the Back Yang pertama, dalam YouTube channel ini, Mo akan mengenengahkan pengajaran pembelajaran menarik bersama dengan anak-anak pelajar Mo yang terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 1, 2 dan 3. Di dalam YouTube channel ini juga akan Mo ketengahkan sukatan pelajaran bahasa Arab tingkatan 1, 2 dan 3 dan bagaimana Mo mempraktikkan pengajaran pembelajaran bahasa Arab fun di dalam kelas dan di luar kelas yang Mo praktikkan bersama pelajar-pelajar Mo yang terdiri daripada tingkatan 1 Al-Bazi, 1 Syubah, 1 Haf, 2 Kolun dan 3 Kolun. Mereka adalah merupakan para pelajar yang Mo bimbing mereka bermula daripada tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 2 dan 3. Mereka adalah pelajar-pelajar tahfiz yang menghafal bahasa Arab dan mempelajari bahasa Arab. Yang kedua, di dalam channel Mo Wonder Packs ini juga Mo akan ketengahkan kejayaan pelajar-pelajar SMKA Tok Bacut Tahfiz Model Ulul Albab di dalam inovasi di peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Dan Mo akan tunjukkan beberapa contoh video PDPC yang mana mereka telah mengenengahkan kaedah belajar menarik 10 kaedah Mo Wonder Packs melalui inovasi-inovasi mereka. Dengan bimbingan Mo, mereka telah menyediakan alat PDPC yang merupakan produk kepada bahan inovasi dan mereka juga telah menyediakan kaedah-kaedah dengan dalam kumpulan yang terdiri pada 5 orang pelajar di bawah bimbingan Mo. Di antara bahan PDPC mereka juga adalah pengajaran pembelajaran melalui aplikasi mobile phone dan bahan-bahan yang mereka cipta di dalam kumpulan masing-masing. Kesungguhan dan keteguhan mereka sehingga pernah melahirkan ikon untuk pelajar-pelajar di peringkat sekolah dan mereka telah berjaya dalam juara e-icon Works Contest Busan Korea pada tahun 2019. Kejayaan ini Mo akan bawa dalam channel ini dan mereka adalah merupakan pelajar-pelajar yang sangat kreatif dan inovatif yang mengenengahkan belajar bahasa Arab dalam bahasa Melayu, belajar bahasa Arab dengan bahasa Inggeris dan mereka adalah pelajar-pelajar yang mudah diurus dan seronok mempelajari bahasa Arab dan mereka sangat
kreatif dalam menyiapkan bahan-bahan inovasi. Di sinilah dalam YouTube channel ini Mo akan tunjukkan bagaimana mereka mendapat idea dan mereka membawa idea mereka di dalam inovasi yang mereka sediakan. Dan alhamdulillah kejayaan mereka inilah yang telah menaikkan nama SMK Itu Bacu dalam dunia inovasi. Alhamdulillah, semoga kejayaan akan terus mara ke hadapan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang ketiga, Mok membimbing anak-anak pelajar dengan mewujudkan YouTube channel masing-masing, Facebook masing-masing, Instagram masing-masing yang Mok namakan My Student to be YouTuber. So, pelajar dibahagikan kepada 5 orang satu kumpulan dan mereka ada logo dan inovasi mereka dalam kumpulan masing-masing dan mereka bekerja dalam kumpulan masing-masing. Dan di sinilah pelajar akan terbimbing untuk membuat bahan pengajaran pembelajaran di dalam kumpulan masing-masing. Yang keempat, Bombastic Arabic with Tahbibul Lughah Al-Arabiyah. Tahbibul Lughah adalah program mencintai bahasa Arab yang diadakan di setiap tahun yang mana fasilitatornya adalah daripada pelajar-pelajar tingkatan 2 dan 3. So, pelajar-pelajar tingkatan 1 yang baru melangkah ke SMK Itu Bacu diketengahkan dengan program 3 hari yang mana di dalam 3 hari itulah diadakan berbagai aktiviti seperti menyanyi, senam aerobik, projek menghafal sambil berada di checkpoint, malam kebudayaan bahasa Arab, program menyiapkan bendera dan sebagainya. Dan inilah program yang sangat-sangat menarik bagi para pelajar SMKA Tok Bacu. Yang kelima, Consultant Arabic Mock Wonder Pack and Student, yang mana 10 kaedah pengajaran pembelajaran menarik Mock Wonder Packs kami bawa di dalam sekolah dan di luar sekolah, antaranya ke Ma'had Muhammadi Perempuan, menjadi konsultan Arabic di Naim Lil Banat, SMK Elati, Sekolah Menengah Kubang Kurian 3, dan mereka juga, kami juga menerima pelajar-pelajar daripada sekolah lain yang datang ke SMK Itu Bacu. Dan ini adalah merupakan jalinan jaringan dengan pelajar-pelajar di sekolah lain bagi menambahkan pengalaman para pelajar. Projek yang keenam adalah Bahasa Arab Hatiku. Ia adalah merupakan projek MOOC waktu cuti sekolah bersama dengan anak-anak MOOC dan juga para pelajar SMK Itu Bacu yang berada di sekitar Kota Baru. Yang mana program Bahasa Arab di Hatiku ini ialah MOOC on the Pack bersama dengan keluarga dan student-student akan berada bersama masyarakat di luar mengajar Bahasa Arab 10 kaedah MOOC on the Pack untuk lebih menarik sama ada di surau ataupun di dewan-dewan. Dan alhamdulillah setakat ini sudah pergi ke Kelantan, Selangor dan Pahang. Program Bahasa Arab di Hatiku adalah merupakan program MOOC bersama dengan masyarakat dan inilah yang menyebabkan MOOC dapat mengenengahkan Bahasa Arab kepada masyarakat. Yang ketujuh, pameran bahan inovasi PDPC MOOC Wonder Packs dan student kepada masyarakat luar dan sekolah-sekolah lain. Kami telah dijemput untuk membuat pameran kepada guru-guru bahasa Arab seluruh Kelantan di Jabatan Merdeka Negeri Kelantan dan kepada semua guru-guru di Kelantan ketika di BTP Pengkalan Cepa. Dan kami juga telah mengadakan pameran di peringkat antarabangsa di ISESCO, pameran di Guru Cemerlang, program Guru Cemerlang Peringkat Kebangsaan. Yang ketujuh, MOOC juga adalah merupakan jurulatih Bahasa Arab Negeri Kelantan untuk Kem Bahasa Arab Peringkat Negeri dan Kebangsaan yang diadakan pada setiap tahun. Yang seterusnya, inovasi MOOC Wonder Packs dan kajian tindakan. Di dalam channel ini juga MOOC akan ketengahkan bagaimana MOOC sendiri secara individu berada di dalam dunia inovasi dan alhamdulillah telah meraih berbagai kejayaan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Yang ke-10,
Di dalam channel ini juga, Mok akan ketengahkan bagaimanakah akhirnya Mok telah berjaya mencapai anugerah di peringkat negeri kebangsaan di dalam dunia inovasi dan pernah mencapai guru inovasi peringkat negeri Kelantan dan ikon teknologi Malaysia peringkat kebangsaan. Alhamdulillah, segala kejayaan ini akan Mok kongsikan dalam YouTube channel Mok One Effect. Selamat bertemu. إلى اللقاء، مع السلامة. تعلموا العربية وعلموها الناس. Belajarlah kamu bahasa Arab dan ajarkanlah ia kepada orang lain. إلى اللقاء.